Pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200 dengan nomor penerbangan MH370 hilang kontak dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing, Tiongkok. 7 orang warga negara Indonesia berada dalam penerbangan itu. Penerbangan pesawat Malaysia Airlines yang hilang itu membawa 227 penumpang dan 12 awak pesawat. Pihak Malaysia Airlines masih mencari pesawat yang hilang tersebut. Pesawat dengan rute Kuala Lumpur-Beijing itu hilang kontak dengan Subang Air Traffic Control pada Sabtu pukul 2:40 dini hari waktu setempat. Pesawat hilang kontak sekitar 2 jam setelah lepas landas dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Kontrol Kendali Udara Vietnam melaporkan sempat mendeteksi keberadaan pesawat itu di wilayahnya, namun setelah itu hilang. Anapan manufacturing can the departure. Departure on Anapan 3. Malaysia 99 traffic approaching 4 miles.